Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. 15 anggota tim Divisi Polri melakukan ekspedisi pendakian Gunung Kerinci dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Kami, tim Divisi Kapolri, dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Polri selalu di hati. Merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejatikala tetap di Pemirsa, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus, bendera ini akan dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Namun, ternyata ada sosok penting di balik bendera kebangsaan Indonesia itu. Lantas bagaimana sejarah bendera merah putih yang juga dijadikan bendera pusaka ini? Berikut informasi selengkapnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tak lepas dari pengibaran bendera merah putih. Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang usianya sama dengan Republik Indonesia yang akan memasuki usia 79 tahun. Bendera pusaka sangsaka merah putih adalah bendera pertama Indonesia. Bendera ini dijahit oleh Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno usai dirinya kembali ke Jakarta bersama keluarga setelah pengasingan di Bengkulu. Bendera jahitan Fatmawati ini kemudian dikibarkan pertama kali pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Latif Hendraningrat dan Sahut. Bendera ini merupakan salah satu simbol negara yang paling dihormati dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Menurut data dari Cagar Budaya Kemendikbud, bendera pusaka dibuat dari kain katun halus dengan jenis Prisima untuk batik tulis halus, dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm. Rasio warna merah dan putih pada bendera adalah 2:3, dengan lebar yang merupakan 2/3 dari panjangnya. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian manusia dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tanggal 19 Desember 1948, ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, bendera pusaka sempat diselamatkan oleh Presiden Soekarno dan dipercayakan kepada ajudan presiden yang bernama Husein Mutahar untuk menyelamatkan bendera ini. Husein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut, dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia melepas benang jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah. Kemudian membawanya dalam dua tas terpisah. Di pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Husein Mutahar. Ia kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka dengan mengikuti lubang jahitannya satu persatu. Bendera pusaka kemudian disamarkan
dengan bungkusan kertas koran dan diserahkan kepada Sujono untuk dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno bersama bendera pusaka tiba dengan selamat di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman depan Gedung Agung. Sehari setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda di Den Haag, bendera pusaka disimpan di dalam sebuah peti berukir yang diterbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Sejak tahun 1958, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera ini ditetapkan sebagai bendera pusaka dan akan selalu dikibarkan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan di depan Istana Merdeka hingga tahun 1968. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, pemerintah telah membuat duplikat dengan menggunakan kain sutra. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara, setelah tahun 1969, duplikat pertama inilah yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena sudah pudar dan rapuh. Duplikasi pertama sang merah putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya, hingga tahun 1984. Kemudian karena duplikat pertama telah usang, bendera pusaka pun diduplikasi kedua kalinya. Dan sang merah putih ini berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi sang merah putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Hingga tahun 2017, sang merah putih hasil tenunan Ibu Fatmawati masih tersimpan di Istana Merdeka Jakarta. Namun, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017, pihak istana bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian memindahkan bendera pusaka ke Monumen Nasional. Bendera pusaka ini dipindahkan ke Ruang Kemerdekaan Monas, menemani naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, bendera sangsaka merah putih pun telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, Polda Kaltim menggelar latihan taktikal floor game sebagai persiapan pengamanan upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Kegiatan TFG dipimpin langsung Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto, dan dihadiri Wakapolda Kaltim dan Polres Jajaran. Pengamanan ini melibatkan berbagai elemen dari Polda Kaltim termasuk Polresta Samarinda, Polresta Balikpapan, Polres Kubar, Polres PPU. Selain itu, pengamanan juga akan dilakukan oleh Mabes Polri, personel Satwil, Polda Kalsel, Polda Kalteng, serta sinergi dengan Paspampres TNI dan instansi terkait. Kegiatan pengamanan akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 9 Agustus hingga 18 Agustus 2024. Kapolda Kaltim mengedepankan strategi preemptif dan preventif dalam menjalankan tugas pengamanan untuk memastikan situasi Kamtipmas tetap terjaga. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto menyampaikan, latihan TFG merupakan salah satu upaya Polda Kaltim dalam menciptakan kondisi yang kondusif selama perayaan HUT RI ke-79.
Pemirsa, Satuan Polisi Perairan Polres Bangka Selatan membagikan puluhan replika bendera merah putih kepada para nelayan. Pembagian bendera ini dilakukan sebagai bentuk upaya Polres Bangka Selatan untuk menjaga rasa nasionalisme para nelayan, khususnya menjelang HUT RI ke-79. Satuan Polisi Perairan Polres Bangka Selatan melakukan patroli pengawasan dan edukasi kepada nelayan yang sedang melaut di sekitaran perairan Kepulauan Lepar. Di sela-sela patroli, jajaran Polisi Perairan Bangka Selatan membagikan replika bendera merah putih kepada para nelayan yang sedang melaut. Kasat Pelaut Polres Bangka Selatan, Ibtu Mulia Renaldi, mengatakan pembagian 25 bendera merah putih ini dimulai dari masyarakat pesisir, lalu dibagikan di setiap perahu nelayan yang dijumpai di laut. Usai dibagikan, para nelayan diminta untuk memasang bendera merah putih di kapal, kemudian mengganti bendera merah putih yang sudah usang. Pemirsa, Polres Pemalang menggelar Trabas Kamtibmas di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Beli, Kabupaten Pemalang. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.